Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini, channel yang terus memberikan informasi-informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai orang tua Hari Jambi sangat merestui hubungan Hari dengan Lesti Kejora. Bagaimana komentar, tanggapan, dan reaksi orang tua Hari terhadap hubungan asmara antara Hari dan Lesti? Simak videonya sampai habis. Perjalanan kisah cinta antara Hari dan Lesti semakin membuat publik penasaran saja. Tak sedikit yang bertanya tentang status hubungan mereka saat ini, antara sudah jadian atau hanya sekedar teman biasa. Sayangnya, jawaban mengenai hal itu belum ada konfirmasi langsung dan pernyataan resmi dari keduanya, baik dari Hari maupun dari Lesti sendiri. Meskipun demikian, masyarakat bisa menilai sendiri kedekatan hubungan mereka saat ini dan kabar yang berkembang tentang mereka saat ini juga dari berbagai video unggahan di YouTube serta live streaming di Instagram. Kita semua bisa menilai sendiri bagaimana status hubungan mereka yang sebenarnya. Beberapa saat yang lalu, publik dikejutkan dengan kehadiran orang tua Hari di atas panggung Liga Dangdut Indonesia 2020. Mereka datang dari Jambi ke Jakarta dengan jarak perjalanan cukup jauh. Mereka datang hanya untuk hadir di atas panggung LIDA 2020. Kehadiran orang tua Hari, yaitu Ibunda Hari, tak hanya untuk menemani Hari berkompetisi pada malam itu, melainkan ia datang dengan keinginan untuk memberikan sebuah hadiah spesial kepada seorang wanita yang ingin dijadikan menantu oleh ibundanya Hari. Siapakah lagi kalau bukan Dedek Lesti? Adapun hadiah yang diberikan kepada Lesti ialah berupa kain batik Jambi. Ini batik Jambi dari Jambi, bawa satu. Ini khusus untuk calon menantunya ibu, ujar ibunya Hari. Sontak hal itu menjadi heboh di atas panggung LIDA 2020. Lesti dengan penuh gembira dan bahagia langsung menerima pemberian hadiah dari ibundanya Hari kepadanya. Dan tak lupa juga Lesti mengucapkan kata terima kasih kepada ibunya Hari. Dan yang tak kalah hebohnya adalah ibunya Hari langsung memasangkan kain tersebut di lehernya Dedek Lesti sambil berkomentar. Lesti dengan polosnya memberikan pujian kepada Hari dengan kata, "Dia itu menurut aku sosok yang laki sekali. Dia juga lembut apa adanya," ujar Dedek Lesti. Dan yang tak kalah menariknya ialah ibundanya Hari dengan jujur mengatakan bahwa kalau adanya jodoh, ibu sangat merestui hubungan mereka. Sontak hal itu membuat histeris para penonton yang ada di studio atas pertemuan dan percakapan antara Lesti dengan orang tuanya Hari. Begitulah respon dan reaksi orang tuanya Hari terhadap hubungan Lesti dengan Hari Jambi. Orang tuanya Hari sangat merestui terhadap hubungan dari keduanya. Itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.